أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. Yang berbahagia yang dipertua Madrasah Ihsaniyah Tuan Haji Akram bin Ayub, Tuan Imam, anggota Jawatan Kuasa Madrasah Ihsaniyah, ahli-ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita bertemu, berkumpul, berada bersama dalam majlis ilmu, majlis taman syurga pada malam yang berbahagia ini, malam yang mulia, malam Jumaat, penghulu segala hari ini. Moga-moga kita mendapat barakah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita zahirkan segala kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat-nikmat Allah yang berpanjangan. Dan moga dengan nikmat itu dapat kita gunakan sebaik mungkin untuk kita mencari mardhatillah, mencari redha Allah melalui sedikit amalan-amalan salih. Moga-moga dikira pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pahala itu sebagai bekalan untuk kita bawa menghadap Allah pada hari kebangkitan nanti, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, sebagaimana disebutkan oleh Fadil pengerusi majlis tadi, kita malam ni dah selesai, baru je selesai pada minggu lepas pengajian tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi sebanyak 110 ayat. Dan sementara memikirkan apa lagi surah tajuk seterusnya, pada malam ini izinkan saya bawa satu tajuk umum, iaitu nak bacakan bersama dengan tuan-tuan, perkongsian bersama-sama untuk iktibar saya sendiri dan tuan-tuan sebagai yang mendengar, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini saya petik daripada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40. Hadis 40 ni semua orang tahulah, kitab hadis yang terkenal yang ditulis, yang dikumpulkan 40 hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana 40 hadis itu mengandungi inti-inti pati agama, perkara-perkara penting, isi kepada agama 40 hadis. Dan kita bacalah pada malam ini salah satu daripadanya, insya-Allah. Baik, malam ini saya memilih hadis yang ke-19. Mungkin tuan-tuan nak rujuk hadis ke-19 dalam hadis 40 kitab yang dikarang yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita baca sedikit hadis ini, bagaimana wasiat, pesanan berharga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, kita baca an Ibn Abbas Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis sahih, hadis hasan sahih, rawahu At-Tirmidzi, ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, diletakkan sebagai salah satu daripada 40 hadis yang menjadi intipati kepada agama. Mungkin tuan-tuan ada yang sudah biasa mendengar hadis ini masyhur, hadis Ibnu Abbas. Baik, kita baca. Satu hari kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Ibnu Abbas bersama dengan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bertuahnya sahabat. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas. Abbas tu pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abdullah Abbas ni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia ni budak lagi, kecil lagi. Dia lahir pun pada ketika Nabi sudah pada ketika Nabi dah lanjut usianya. Dia budak-budak. Sebab tu kalau kita baca hadis ini, yauman, satu hari, kata dia, kata Ibnu Abbas, faqala, aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi berpesan kepada aku, ya ghulam, hey budak, ya ghulam, wahai budak kecil. Ghulam tu makna budak kecil. Inni u'allimuka, sesungguhnya aku nak mengajar kepada kamu. Allahu akbar, bertuah dak sahabat dapat ilmu direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan para sahabat, bersama dengan Nabi, beriman dengan Nabi, berjuang dengan Nabi, berjihad dengan Nabi, dapat ilmu, pesanan, nasihat berharga daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kat dia, wahai budak Ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi ni, dia kata apa? Nabi kata, inni u'allimuka, aku nak ajar kepada kamu, aku nak pesan kepada kamu, aku nak bagi pada kamu ilmu-ilmu yang berharga. Kalimatin, beberapa kalimah. Kalimat dah jadi perkataan Melayu dah. Kalimah tu bahasa Arab. Kalimatin, beberapa kalimah, beberapa perkataan yang amat-amat berharga. Apa dia? Ada tujuh. Tujuh tak banyak. Tujuh, habis tujuh kita boleh buntirak. Tujuh sikit lah, InsyaAllah habis tujuh kita berhenti. Malam ni pun saya tak bercadang nak baca panjang-panjang. Baik, yang pertama, perhatikan satu persatu InsyaAllah. Kalimatin, beberapa kalimah, beberapa perkataan, beberapa ilmu, pesanan, wasiat berharga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Yang pertama kata Rasulullah, ihfazillah, mujagalah Allah. Mujagalah Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan ikut saya kuliah di Taman Sisli, kuliah maghrib saya, saya bawa satu kitab Ihfazillah yang ditulis oleh ulama Sheikh Abdullah Aib Qarni daripada Arab Saudi. Tok Sheikh tu masih lagi hidup, muda lagi, lebih kurang umur 50-an umur dia, lebih kurang. Sheikh Abdullah Aib Al-Qarni, ulama moden, ulama kontemporari, dia tulis satu kitab yang saya bacakan di Taman Sisli. Kitab apa? Ihfazillah. Dia ambil, dia letak nama kitab tu, ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ihfazillah? Mujagalah Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak jaga Allah pula, macam mana jaga Allah? Siapa jaga siapa? Kita jaga Allah ke Allah jaga kita? Nak jaga Allah, ihfazillah, kalau direct translation, kalau nak terjemuh word by word, jagalah Allah. Sebab tu kena mengaji hadis, kena mengaji syarah dia. Jaga Allah apa benda? Allah maha sempurna, Allah maha hebat. Dia bukan budak kecil, bukan anak kita, bukan budak-budak. Jadi nak kena faham, ihfazillah, mujagalah Allah. Makna apa? Jagalah hubungan dengan Allah. Makna apa? Jagalah hukum hakam Allah.
Makna apa? Jagalah suruhan dan larangan Allah. Itu makna dia. Syarah para ulama. Nak jaga Allah apa? Dia tak perlu dijaga. Dia maha hebat. Maka syarah para ulama, ihfazillah, yang Nabi pesan kepada Ibnu Abbas, jaga Allah, jaga hubungan dengan Allah. Kita dengan Allah ni tara mana? Sangka kita pada Allah macam mana? Kenal kita dengan Allah setara mana? Takut kita pada Allah setara mana? Itu kena jaga. Hukum hakam Allah macam mana? Halal haram macam mana? Yang wajib macam mana? Buat tak? Yang haram macam mana? Kita tinggal tak? Jadi bila jelas maknanya, kita faham daripada hadis ini, maka kita boleh beramal. Jadi Allah kata, Rasulullah SAW kata, Nabi kata, ihfazillah, jagalah hubungan dengan Allah. Apa faedah dia? Apa manfaat dia? Apa janji Allah dalam hadis ini? Yahfazuka, nescaya Allah akan menjagamu. Tuan-tuan, kita nak siapa lagi jaga kita? Penjagaan siapa yang paling kita harapkan kalau bukan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang kita berharap pada makhluk lebih daripada Allah Taala. Mungkin anak kecil dia mengharapkan mu ayah jaga dia. Isteri harapkan pada suami. Rakyat harapkan pada kerajaan. Tapi setara mana mu ayah boleh jaga anak, suami jaga isteri, kerajaan jaga rakyat? Tak boleh standing dengan bagaimana Allah Tuhan menjaga makhluk. Allah Tuhan menjaga hamba. Macam mana Allah boleh jaga? Bagaimana nak dapat penjagaan Allah? Dalam Quran sebut, dalam surah Yusuf. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Yusuf, kebetulan saya kuliah di Masjid Taqwa, surah Yusuf. Allah kata, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا Allah sebaik-baik penjaga. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ Dahlah dia tu penjaga yang terbaik. Bahkan 99 nama Allah, salah satunya Al-Hafiz. 99 nama Allah, salah satunya apa? Al-Hafiz, yang maha menjaga. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ Dan dialah, Allah lah jua yang Maha Rahman, Arhamar Rahimin, Maha Rahim, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ayat ini ada dalam surah Yusuf. Bagaimana gambaran kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Ujian demi ujian kepada Nabi Yusuf. Daripada kecil sampai ke dewasa. Dicampak dalam telaga, dipenjarakan, digoda oleh perempuan, siapa nama perempuan tu? Zulaikha. Abang-abang dia dengki kat dia, nak pedaja ke dia, campak dalam telaga. Lepas tu dia ambil oleh menteri, dibela dalam istana, digoda oleh Zulaikha, difitnah macam-macam lah, dipenjarakan macam-macam. Apa sahaja mihnah, tribulasi, dugaan, ujiannya, maka Allah kata dalam surah yang sama, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا. Hey Yusuf, nah, dalam cerita Nabi Yusuf ini, Allah sebaik-baik penjaga. Abang-abangmu berkonspirasi nak pedajakan kamu. Isteri Imra'atul Aziz, Zulaikha itu nak memfitnah kamu. Maka Allah menjaga Nabi Yusuf AS. Sudahnya dia menjadi menteri. Itu bab penjagaan Allah SWT. Jadi kita, ya betul, kita nak kerajaan jaga kita. Kita nak bos jaga kita. Kita nak, kalau mungkin kita peringkat, anak-anak nakkan mak ayah jaga. Murid-murid sekolah nakkan cikgu-cikgu jaga. Tapi semua itu penjagaan makhluk. Tidak ada standing dengan penjagaan Khaliq yang mencipta makhluk Allah Subhanahu Taala. Jadi kita nak Allah jaga, syaratnya apa kata Nabi? Ihfazillah. Jagalah hubungan dengan Allah Taala. Jaga solat. Solat tu hubungan dengan Allah. Jaga hukum hakam Allah. Kewajipan banyak mana hak Allah suruh kita buat. Larangan banyak mana hak Allah larang kita tinggalkan. Maka datanglah janji Nabi ini, janji Rasulullah SAW yang pertama. Kata Rasulullah SAW, yahfazuka, Allah jaga kita. Kan ada ayat Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah daripada perkara keji dan munkar. Bukan solat tu. Solat tu perbuatan kita. Jadi bila kita solat, solat tu sembah siapa? Sembah Allah. Melalui amalan kita, melalui istiqamahnya kita, melalui penghayatan kita solat, yang jenis orang semayang. Kalau dia ni jenis kaki semayang, dia faham falsafah semayang.
memang dia tak tinggalkan solat, dia faham falsafah di sebalik solat tu, maka insya-Allah solat tu menjaga dia daripada perkara keji dan mungkar. Tak. Kalau betul-betul faham falsafah solat, betul-betul dia menghayati amalan solat. Kalau jenis orang kaki solat, jaga solat, dia tak tinggal nombor ekor. Ustaz, ada je kawan saya tu ustaz, contoh. Ada je yang jaga dia sembahyang, dia solat, tapi kita kan nombor ekor. Bukan solat, bukan solat tu tak betul, dia tu tak betul cara dia. Adalah cacat celah solat. Sebab Allah sebut solat mencegah perkara keji dan mungkar. Kalau buat jenis solat sembahyang-sembahyang juga, tikan nombor ekor juga, sembahyang-sembahyang juga, minum arak juga, sembahyang-sembahyang juga, rasuah-rasuah juga, ada something wrong pada tuan punya badan yang solat tadi. Contoh bagaimana amalan-amalan tertentu yang Allah janjikan Allah akan menjaga kamu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pesanan yang kedua masih lagi pada perkataan hafizah, ihfazillah. Baik, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, peliharalah Allah, nescaya engkau mendapatinya di hadapan engkau. Ni kena syarah berhati-hati. Kalau tadi Nabi kata mujagalah Allah, nescaya Allah menjagamu. Yang kedua lebih kurang juga, cuma dia lebih, dia pergi lebih tinggi lagi. Kalau tuan-tuan belajar bab ihsan, ingat tak ihsan? Ihsan ni kita sembah Allah, antabudallah ka'annaka tarahu. Ibadah pada Allah macam kita nampak Allah Ta'ala. Baik, hadis ni kata, Nabi kata, mujagalah hubungan dengan Allah, nescaya tajiduhu, mu akan mendapatinya. Kamu akan mendapatinya, kata Rasulullah SAW. Mendapatinya, mendapati Allah. Tujahaka, duk depan kita. Apa maknanya tu? Kalau nak terjemuh Kelantan kak, ni Kelantan. Orang Perak tak faham kot. Mu jaga Allah, maka Allah dah cakah depanmu. Faham tak? Allah dah cakah depanmu. Allah dah cakah depanmu. Macam mana pula Allah dah cakah depanmu? Allah Tuhan dah cakah depanmu. Tak faham tak? Tak. Tujah tajidhu tujahaka. Mendapati Allah ada depan kita. Maknanya apa? Maknanya kita rasa Allah tu dekat. Bukanlah kata kita jaga hubungan dengan Allah, nampak Allah, oh tu Allah dah, na'udzubillah, bukan tu lah maknanya. Sebab Allah ni ghaib, alam ghaib, tak nampak. La tudrikuhul abasar, Allah pun sebut dalam Quran. La tudrikuhul abasar, mata tak tengok, tak nampak. Tak mungkin nampak-nampak Allah Ta'ala atas dunia ni. Tapi bila Nabi kata tajidhu, mu akan mendapati tujahkan depanmu. Maknanya apa? Oh, kita akan rasa. Kita jaga hubungan dengan Allah, kita akan rasa Allah dekat dengan kita. Rahmat Allah dekat dengan kita. Maghfirah Allah, keampunan Allah dekat dengan kita. Redha Allah dekat dengan kita. Kita tak gundah gelana. Kita tak gelisah. Kita yakin benda ni betul. Benda ni betul. Agama kata tak boleh, aku tak boleh buat. Aku tak boleh terima. Kalau aku buat juga, kalau aku terima juga, haram, berdosa. Puas hati kita. Walaupun orang kata, rugi mu tak ambil, orang lain elok je ambil. Pasal apa mu tak buat, orang lain elok je buat. Mu seorang tak buat. Sebab apa? Sebab ilmu kita mengatakan, aku duk mengaji, agama mengatakan, syariat mengatakan, hukum mengatakan, benda tu haram. Dan benda haram tak boleh buat. Sebab apa? Ihfazillah, jaga hubungan dengan Allah. Jaga hukum-hukum Allah. Maka orang tu akan sentiasa tenang. Tajiduhu tujahaka. Dia akan rasa dekatnya rahmat Allah dengan dia. Puas hati aku tak ambil. Aku tak buat benda tu. Orang lain lantak dia. Lantak demo. Demo nak ambil duit haram. Nak masuk pelaburan yang haram. Nak buat, nak terima benda. Duit-duit rasuah. Nak buat, lantak demo lah. Demo punya pasal. Tapi aku ngaji ilmu. Aku kata benda tu haram. Benda tu rasuah. Benda tu riba. Benda tu mungkar. Benda tu benda yang boleh bawa ke neraka. Benda tu Allah murka. Tak boleh. Maka kita jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Nescaya tajiduhu tujahak. Rasa dekat Allah puas hatinya, ya Allah. Aku buat ni kerana-Mu. Aku tinggal ni kerana-Mu. Dapat rasa rahmat Allah tu dekat. Dapat rasa keberkatan Allah tu dekat. Dapat rasa maghfirah ampunan Allah. Allah itu dekat. Yang ni tasawuf tinggi.
Sebab tu dia berkait dengan ihsan tadi. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Mu sembah Allah macam mu nampak. Kalau mu tak nampak Allah pun, rasalah. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Rasalah Allah sentiasa nampak kita dan Allah sentiasa mengawasi kita. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui segala perkara yang kita lakukan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mana nak cari pesanan berharga sebegini hebat kalau bukan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya sentiasa mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu taala. Betulah Ibnu Abbas dapat pesanan ini secara direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan kepada kita sampai kepada kita hari ini. Jadi nombor satu dan nombor dua dia seiringan dalam bab hifzullah, penjagaan Allah Subhanahu taala. Jadi kalau siapa-siapa nak betul-betul nak dapat, nak rasa penjagaan Allah, Allah jaga kita, Allah lindung kita, maka peganglah nombor satu dan nombor dua ini. Jangan melanggar larangan Allah. Benda-benda yang haram jangan dibuat. Hubungan kita dengan Allah, sentiasa ada zikrullah. Jaga hubungan dengan Allah, nescaya Allah menjaga kita. Dan yang kedua, nescaya sentiasa rasa Allah tu dekat dengan kita. Qarib, amat-amat dekat dengan diri kita. Rasa Allah dekat, maka tidak ada apa untuk kita takut kerana Allah sentiasa dekat dengan kita. Baik, yang ketiga. Yang ketiga dia mari bab berdoa. Yang ketiga kata Nabi, pesanan Allah, pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Bila mu nak minta, maka minta dengan Allah. Sa'alta, sa'alta daripada perkataan sa'ala. Kalau kita mengaji bahasa Arab, sa'ala dua makna. Yang pertama, sa'ala makna soal. Soal tu pun bahasa Arab, kita Melayu pinjam. Dalam Quran sebut, thummalatus alunna yawma idzin 'anil na'im. Sa'ala bermakna tanya, soal. Sa'ala, yas'alu, yus'al, tus'al. Thumma latus'al. Thumma latus'alunna. Kemudian, kata Allah, mu akan disoal. Bila? Yawma idzin. Bila? Hari kebangkitan. Nak tanya apa? Allah nak soal apa? Anin na'im. Nikmat-nikmat yang banyak. Mu sehat? Sehat, ya Allah. Mu buat apa sehat? Mu kaya? Kaya, ya Allah. Duit banyak. Mu buat apa dengan duit? Mu ada pangkat? Ada, ya Allah. Kedudukan aku pangkat tinggi. Mu buat apa kedudukan kamu? Kuasa mu ada? Ada, ya Allah. Mu guna apa dengan kuasa kamu? Ini semua akan ditanya. Mu ada mata, telinga, tangan, kaki? Ada, ya Allah. Lengkap anggota badan. Mu akan ditanya. Latus alunna yawma idzin anin na'im. Banyak-banyak nikmat. Nikmat, semua nikmat. Allah akan tanya. Bersedialah kita. Itu tus'al daripada perkataan sa'ala, soal. Dalam hadis ini bukan makna yang pertama, tapi dia makna kedua. Makna kedua apa? Sa'ala juga maknanya minta. Selain daripada makna nanya, dia juga makna minta. Baik, apa Nabi kata? Iza sa'alta, bila mu nak minta, fas'alillah, maka mintalah dengan Allah Ta'ala. Bila mu nak berdoa, doa tu mintalah. Nak berdoa, nak merayu, nak memohon apa-apa benda sekalipun, permintaan kita, seruan kita, minta dengan Allah. Yang ni dia masuk bab tauhid, akidah. Allah tempat tuju segala permintaan. Tuan-tuan baca Qul huwallahu ahad. Baca Qul huwallah biar faham. Lepas pada Allah kata aku ni esa, ahad, esa. Lepas pada ahad, Allah kata apa? Allahus Samad. Kita kenal Allah, yang pertama Allah ada dan Allah esa, Allah tunggal. Allah tak Tuhan. Tak pernah sabar Tuhan 2, 3, 4, 5. Tak, satu, ahad, tunggal, esa. Baik, lepas pada Allah sebut sifat tunggal, Allah sambung ayat tadi. Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Apa makna As-Samad? As-Samad makna cukup, sempurna, tidak berhajat kepada apa-apa, dan Allah lah tempat dituju segala hajat. Jadi nak minta, minta dengan Allah. Allah tak berhajat. Sebab berhajat ni berkeperluan. Berkeperluan ni, jenis berkeperluan, jenis berhajat ni makna jenis yang apa? Jenis yang lemah. Kita lah. Saya ada hajat, ada keperluan. Tuan-tuan, ada hajat, ada keperluan. Bila lapar, perlu makan. Pasal apa nak makan? Lapar. Lapar tu sifat lembut. Bila dahaga, nak air. Kenapa nak air? Nak minum.
Kerana dahaga haus. Haus tu sifat lemah. Bila letih, nak rehat. Kenapa nak rehat? Sebab letih tu sifat lemah. Ngantuk, nak tidur. Kenapa nak tidur? Sebab ngantuk tu sifat lemah. Sifat lemah, ngantuk, letih, lapar, dahaga, sakit. Sifat lemah ni ada kepada Allah? Tak ada. Tak ada. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah tak ada sifat-sifat kurang, sifat-sifat cacat, sifat-sifat lemah. Bila Allah tak ada sifat-sifat tu, maka selayaknya Allah itu As-Samad. Dia tak perlu apa. Dia nak apa? Dia suruh kita sembahyang. Bukan dia perlu solat kita. Dia arahkan kita solat untuk kita. Untuk kepentingan kita. Kalau seorang pun tak sembah Allah, tak ada seorang pun sembah Allah, kata-katakanlah kononnya, kalau contoh tak ada seorang pun sembah Allah, sebesar zarah pun kehebatan Allah tidak terjejas. Sebab dia tak perlukan ibadah kita. Sebab apa? Dia Allah As-Samad. Allah tak perlu apa-apa. Habis itu yang perlunya, yang berhajatnya, yang lemahnya kita. Kita nak itu, nak ini. Nak selamat, rasa terancam. Nak selamat, rasa lapar, nak makan. Rasa tak berapa cukup, nak apa keperluan. Nak kena ada kerja, nak kena ada career, nak kena ada gaji. Nak itu, nak ini, macam-macam. Nak di dunia, keperluan dunia. Nak akhirat, keperluan akhirat. Banyak benda kita perlu. Maka kepada siapa kita nak ajukan hajat dan keperluan kita kalau bukan kepada Allah Ta'ala? Jadi dia balik kepada akidah. Kata Nabi, "Iza sa'alta fas'alillah." Muminta, minta dengan Allah Ta'ala. Jangan disyirikkan Allah Ta'ala. Jangan minta dengan berhala zaman Nabi dulu. Musyrikin Mekah dulu. Kalau buat akidah, buat apa rububiyah, siapa buat langit bumi? Kalau mu tanyalah puak-puak ni, siapa buat langit bumi? Maka dia kata, la yaqulunallah. Saya kuliah di Masjid Melayu, Surah Al-Mu'minun. Ada ayat berkaitan ini. Kalau mu tanyalah puak-puak ni, milik siapa bumi, langit bumi? Atas bumi ni siapa punya? Langit bumi siapa punya? Maka puak-puak tu akan kata Allah yang punya. Tapi bak menyembah, bak berdoa, bak minta, bak merayu, bak bermunajat, minta dengan berhala juga. Ha, ni syirik pada Allah Ta'ala. Jadi hadis ni mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Tidak ada tempat yang paling layak untuk kita tujukan permintaan kita. Nak minta, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bab akidah. Bab yang keempat. Yang keempat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih khusus. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Lebih kurangnya, cuma lebih khusus kan. Yang tadi umum, nak minta apa benda pun, minta dengan Allah. Yang keempat, lebih khusus. Apabila, idza ista'anta, mu nak minta tolong, minta bantuan. Ista'anta. Ista'anta ni takkan tak faham. Kita hari-hari dia sebut, ketika kita solat. Ketika solat, kita baca surah Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah, kita kata apa? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nasta'in daripada perkataan yang sama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata, ya Allah, dalam solat kita, padamu aku sembah, padamu aku mengabdikan diri, na'budu, ibadah aku hanya padamu. Dan bila aku nak minta tolong, perlukan sesuatu, perlukan bantuan, pertolongan, nasta'in, minta tolong denganmu, ya Allah. Jadi Nabi kata, idza sta'anta, bila mu nak minta, ada keperluan, ada muas dalam kesusahan. Orang yang minta tolong, minta bantuan, maknanya dia ada kesusahan dia. Adalah kekurangan dia. Allah, aku ni dalam susah. Boleh tolong doa. Ketika susah, perlu bantuan, perlu pertolongan. Maka ketika itu, tujulah, halakanlah bantuan dan pertolongan. Minta dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Batu hak jenis Melayu jumpa bomoh, minta dengan bomoh tu tak faham hadis ni le. Tak, minta bomoh, minta itu, minta ini, jumpa tukang ramal macam-macam. Tu perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Wa'iyadzubillah. Baik, Nabi kata yang keberapa? Yang keempat, nak minta tolong, minta bantuan, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbunal Musta'an. Ada surah yang tadi juga, surah Yusuf juga kalau tak silap saya. Ya, memang dalam surah Yusuf ada perkataan Al-Musta'an. Ketika Nabi Yaqub alaihi salam risau anak dia hilang. Anak aku usuk pergi mana pula?
Nabi Yaqub alaihissalam, anak dia Nabi Yusuf pergi mana hilang? Rupa-rupanya abang bawa berjalan dan abang tu campak dalam telaga, dalam perigi. Maka rayuannya pada nak dalam kesusahan sebegitu, kepada siapa lagi nak mengadu? Rabbul Musta'an, Tuhanku, Tuhan kamilah Al-Musta'an. Sifat dia Musta'an. Apa makna Musta'an? Tempat dituju segala mohon bantu, mohon pertolongan. Allahu Akbar. Jadi kita faham hadis ni, dan sebagaimana kita faham ayat surah Al-Fatihah yang kita diulang-ulang dalam salat kita. Saya teringat kisah riwayat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat berbai'ah. Sahabat dia berbai'ah dengan Rasul Allah dan Rasul. Antaranya bai'ah sahabat tu, setianya dengan bai'ah ni, kata bai'ah ni janji setia. Ikrar janji setia para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kata beriman kepada Allah dan Rasul, dengan Allah tidak akan mensyirikkan, dengan Rasulullah tidak akan belok, tidak akan khianat. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah, minta tolong bantu dengan Allah Ta'ala. Sampai peringkat sahabat, ada sahabat yang tunggang unta, tengah-tengah tunggang unta, tali unta tercabut, tengah-tengah tunggang unta, kayu yang dibuat sebagai untuk memukul binatang unta tu terjatuh. Terjatuh, dia tak minta tolong orang lain ambil, tak minta sahabat lain ambil, melainkan turun sendiri, berhenti sendiri, ambil balik kayu dari tali tadi dan teruskan perjalanan. Kerana apa? Kerana betul-betul pegangnya kepada, aku bergantung kepada Allah Subhanahu Taala. Tak nak minta tolong orang. Setara tu hebat iman sahabat tu. Padahal tak berdosa pun minta tolong orang. Tak ada lah sampai berdosa, tak ada lah sampai rosak akidah. Bukan, bukan tu cara faham kita, bukan. Tapi nak kecerat bulatnya tawakal pada Allah Ta'ala. Pertolongan bantuan tu ada pada Allah Ta'ala. Sahabat dulu, imannya amat mantap. Jadi kita ini, bila kita kata kita baca hadis ni, kita ada susah, ada masalah, Allah uji kita, rasa stres, rasa tension apa, maka peganglah pada, minta tolong bantuan dengan Allah Subhanahu Taala. Sangka kita, sangkaan baik kita pada Allah hendaklah lebih tinggi daripada sangkaan baik kita kepada makhluk. Pengharapan kita pada Allah hendaklah lebih tinggi daripada pengharapan kita kepada makhluk. Ya, mungkin kita boleh tolong, minta tolong kawan boleh, tak ada masalah. Minta tolong kawan-kawan, minta tolong bos, minta tolong jiran, tak ada masalah. Minta tolong abang, adik, keluarga kita, tak ada masalah. Tapi tolong letakkan pengharapan kita kepada Allah lebih tinggi daripada pengharapan kepada makhluk. Sebab kawan-kawan kita tak boleh tolong kalau Allah tak izinkan dia tolong. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, habis yang keempat. Yang kelima. Yang kelima ni panjang sikit. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Nabi kata apa yang kelima? Nabi teruskan. Ini panjang sikit. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, ketahuilah bahawasanya kalau seluruh umat, orang ramai berpakat, berkomplot, berkonspirasi untuk mendatangkan kepada kamu manfaat. Sekampung katakanlah, sekampung ataupun satu daerah, orang pakat-pakat nak tolong dia, nak bagikan dia yanfa'uka, nak bagi manfaat pada dia. Dengan satu manfaat, lam yanfa'uka, maka manfaat tu tak datang. Tak mampu untuk dapat satu manfaat illa, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tulis. Kecuali dengan sesuatu perkara yang Allah telah tetapkan kepada kamu, yang telah tertulis. Mana kata apa ni? Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh ni, dia masuk bab beriman dengan qada dan qadar. Kita usaha setara mana pun, tak, contoh dia ni orang kaya, Datuk Tan Sri, tiba-tiba sakit. Sakit pergi hospital. Hospital pula hospital pakar. Seluruh pakar, semua pakar-pakar perubatan, doktor-doktor yang memang berpengalaman, berusaha untuk mengubati dia, nak merawat dia. Apa nama? Anak ummah. Semua pakar-pakar perubatan ni kata, beres Tan Sri, beres Tan Sri, kami akan cuba sedaya upaya kami untuk merawat, untuk memberikan terbaik
perubatan terbaik, rawatan terbaik nak memulihkan Tan Sri Datuk. Tiba-tiba sudahnya tak jadi apa juga. Marilah pakar, tak cukup pakar tempatan, import pula pakar daripada luar. Sebab apa? Nak memulihkan, nak datangkan manfaat. Manfaatnya apa? Manfaat sehat itulah. Bila sakit, nak kepada sehat. Sehat tu manfaat. Maka Allah tak izin. Bila Allah tak izin, innalillah juga dia. Innalillah juga. Maknanya apa? Maknanya manfaat takkan berlaku, takkan dapat kecuali kecuali dengan apa yang Allah telah tetapkan. Kalau Allah tak tulis benda tu, tak berlakulah benda tu. Jadi satu pegangan kita ialah segala manfaat yang kita ada, segala nikmat-nikmat yang kita ada, yang kita suka, yang kita seronok, sehatnya kita, itu manfaat, manfaat sehat. Kayanya kita, ada duitnya kita, itu manfaat. Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh semayang hatta sampai waktu itu pun. Bukannya hebat, oh aku bagus, aku tak tinggal semayang, oh aku iman, aku hebat. Hebat aku. Tak, jangan macam tu. Tak, aku tak tinggal puasa, aku tak hari-hari aku boleh buat ibadah ni. Kerana apa? Kerana manfaat tu datang daripada Allah. Hidayah datang daripada Allah. Segala sesuatu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi berpesan kepada Abdullah Ibn Abbas dalam hadis ini, bagaimana mungkin faham manfaat hak kita nak, benda hak kita berkenan dapat pada kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah nak kita usaha dan ikhtiar. Sebiji nasi pun tak masuk mulut kita kalau Allah tak izin. Setitik air pun tak masuk mulut kita kalau Allah tak izin. Yang masuk berbiji beratus-ratus ribu biji nasi, beribu-ribu juta liter air masuk tu kerana apa? Qad katabahu Allahu laka. Allah telah tuliskan ketetapan manfaat itu, nikmat itu berlaku kepadamu. Datang daripada Allah, bukan daripada makhluk. Bukan daripada bos, bukan daripada majikan, bukan daripada kerajaan, tapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke berapa tadi? Yang ke 6. Yang kelima tadi tak? Baik, yang keenam. Yang keenam lebih kuat tadi juga, cuma diterbalikkan. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in. Kalaulah wahai Ibnu Abbas, semua orang pun sama macam tadi juga, cuma diterbalikkan. Nak mendatangkan kepada kamu yadhurruka, mudharat. Orang nak berdajal kamu. Satu kampung marah kat kamu. Satu kampung dengki kat kamu. Lalu dia merancang satu perkara yang buruk kepada kamu. Yadurruka. Yadurru daripada perkataan dharra. Dharra. Yadurru mudarrah. Mudarrah ni mudarak. Dah jadi perkataan Melayu tak? Mudarak. Kita guna perkataan mudarak. Mudarak ni apa? Bahaya. Mudarak daripada perkataan mudarrah. Dharra makna membahayakan. Sekampung, satu negeri sekalipun, semua orang nak memperdajakan kamu, nak buat mudarat pada kamu, nak menghancurkan kamu, nak membunuh kamu. Maka benda tu tak berlaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah tak izin. Tak berlaku benda tu kecuali Allah telah tetapkan benda tu berlaku di qada dan qadar. Loh mahfuz. Contoh, kita tengok apa yang kita selalu baca zaman budak-budak dulu, cerita ni kita selalu dengar zaman apa, cerita Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak, orang nak bakar dia. Namrud marah dia, Namrud benci dia. Nak bakar, nak bunuh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi benda tu tak berlaku. Berlaku benda tu, tapi Nabi Ibrahim tetap selamat di sisi Allah Subhanahu taala. Itu mukjizat dia lah. Tak, kuni bardan wa salama, wahai api jadilah bardah, jadilah sejuk, salama, menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak boleh buat apa Namrud. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang nak bunuh Ubay bin Khalaf. Tuan-tuan baca cerita dalam surah Yasin. Malam-malam Jumaat orang baca Yasin, hujung surah Yasin, Ubay bin Khalaf yang bawa tulang hancurkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nilah yang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam benda dia buat. Berpakat dengan kawan-kawan gangster-gangster Mekah nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kata nak bunuh, jentik pun tak boleh. Sudahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunuh dia, kalau tak silap saya, dalam peristiwa peperangan Uhud. Satu-satunya jiwa yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Khalaf laknatullah alaihi. Tak boleh bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tidak diizinkan oleh Allah taala benda hak tak berlaku di sisi Allah taala. Waktu kita kalau buat macam ni, kita kena kuat.
mudarat ke manfaat ke datang daripada Allah Subhanahu taala. Jangan duk rasa takut pada perkara yang tak perlu kita takutkan. Mudarat tak akan berlaku, sebab tu diajar kepada kita doa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bukan jadi takut tak tentu hala. Ada siapa-siapa yang ada WhatsApp, Facebook dalam 2 minggu ni. Ada 2 minggu belakangan ni. Sampai anak murid saya kat sekolah pun dia tanya, "Ustaz, ustaz tahu tak cerita hantu ketuk pintu?" Ada cerita hantu ketuk pintu. Belah mana tu? No, belah Kampung Gajah. Ada. Udah takut hantu pula dia. Belah Kampung Gajah, hala ke Batu Gajah tu. Hantu ketuk pintu. Ya, macam-macam cerita lah dia. Kata dia pun dah sampai Sungai Manik. Betul ke sampai Sungai Manik? Tak, takut nak keluar malam. Ada je ni, takut macam tu. Budak-budak pun tahu cerita ni. Tak. Sebab apa orang tua duk cerita? Jadi hantu, apa benda mudarat? Kalau Allah, sebab tu balik kepada nombor satu tadi. Balik pada nombor satu tadi. Ihfazillah. Jagalah hubungan dengan Allah. InsyaAllah Allah jaga. Allah jaga kita. Jadi yang kelima dan enam tu dia lebih kurang sama, cuma diterbalikkan sahaja. Yang mula-mula manfaat, kemudian mudarat. Jadi kita pegang i'tiqad akidah kita, manfaat atau mudarat takkan berlaku. Takkan berlaku manfaat, takkan berlaku mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ni amat-amat kuat, mantap, kukuh pendirian yang Rasulullah SAW nak ajar kepada kita tentang ketetapan Allah Subhanahu taala, qada dan qadar Allah Subhanahu taala. Baik, yang terakhir. Yang ketujuh dan terakhir, tuan-tuan. Isyak pun dah masuk tu, saya tak boleh cerita panjang malam ni, ada pani nak ambil anak-anak saya tuition. Baik, yang ketujuh, rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Yang ketujuh, kesimpulannya. Yang ketujuh, Nabi tutup dengan yang ketujuh kesimpulannya. Nabi kata apa? Benda hak daripada 1 2 3 4 5 6 tu. Kalau kita go start balik 1 2 3 4 5 6 tu semua berkait dengan keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Berkait dengan yakinnya, redhanya, terimanya kita ketetapan Allah Subhanahu Ta'ala. Allah jaga kita, Allah dekat dengan kita. Tak, mudarat kita dapat, manfaat hak kita dapat tu. Lalu Nabi kata, rufi'atil aqla, pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan dakwah telah kering, buku-buku telah kering. Rufi'atil aqlam, pena, pen para malaikat. Ini satu gambaran simbolik bagaimana Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut ketetapan Allah telah ditetapkan. Tak, ketetapan Allah, ma qadaita, apa yang Allah tetapkan itu telah tetap di Lauh Mahfuz, sehingga gambarannya rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Macam kita masuk puasa lah, zaman-zaman kita sekolah dulu, jawab puasa sejam, satu jam setengah. Bila habis satu jam, habis satu jam setengah, tak, cikgu kata apa? Letak pensel, masa menjawab sudah tamat. Maka letaklah pensel, habis setakat tu. Hak itulah yang kita tulis jawapan kita. Berapa markah kita? Dapat A ke? Dapat B ke? Lulu ke? Tak lulu ke? Mengantung pada tu. Tak boleh ubah dah. Tak. Begitulah gambaran malaikat, kata Nabi, rufi'atil aqlam. Tulisan-tulisan aqlam daripada perkataan qalam. Qalam. Qalam ni pena lah. Allamal ins, apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajar kamu dengan pena. Gambaran pena malaikat sudah diangkat. Settle dah ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Wajaffati suhuf, dan suhuf lembaran-lembaran buku-buku tulisan, jaffati kering dah dakwah dia. Makna kata apa? Qada dan qadar telah tertulis. Manfaat dapat padamu ke? Mudarat dapat padamu ke? Banyak mana rezekimu, ajal mautmu, semua itu ketetapan Allah di Lauh Mahfuz, qada dan qadar. Maka berimanlah, terimalah, redahlah.
dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini, kata sebahagian besar para ulama yang mensyarahkan hadis ini, faham hadis ini, menghayati hadis ini, dia boleh meningkatkan iman kita kepada Allah, terutamanya dalam bab iman kepada qada dan qadar. Maka tak adalah orang yang putus asa dengan rahmat Allah, orang yang menyalahkan takdir Allah, orang yang tak boleh terima qada qada Allah, orang nak bunuh diri, na'udzubillah, nak bunuh diri, tak nak hidup dah, putus asa dengan rahmat Allah, menyalahkan takdir Allah, nak memaki hamun Allah Ta'ala, apalah Tuhan yang asyik aku je kena, ha, contoh, na'udzubillah lah tak. Tapi ada jenis macam tu, tak boleh terima takdir Allah, kurang daya tahan iman dia untuk menempuh segala ujian daripada Allah. Kenapa? Kerana mereka ini tidak menghayati pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita faham hadis ini, insya-Allah 7 pesanan yang amat berharga tadi, insya-Allah makin mantap iman kita dengan Allah dan makin mantap iman kita dengan qada dan qadar, sempurnanya iman kita, selamat kita dunia dan selamat kita di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sebenarnya cukup setakat tu tuan-tuan. Saya dapat habiskan, sama-sama kita habiskan hadis ini, alhamdulillah. 7 perkara tadi kita pegang betul-betul, insya-Allah kita beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Baik, kita jumpa lagi lah untuk bulan hadapan. Bulan hadapan, bulan Februari, kita jumpa pada hari Sabtu minggu yang ketiga. Cumanya nak baca apa pula? Ha, tadi kata Tuan Haji serah pada saya. Saya pun tak tahu kamu nak mengaji apa lah. Kalau ikutkan sini tafsir, ya, kita boleh teruskan pengajian tafsir, tafsir Al-Quran, memahami ayat dan Allah, surah-surah terpilih. Mengikut catatan saya, di sini sudah selesai juzu' amma. Ayat lazim dah selesai, juzu' amma dah selesai. Kemudian kita masuk surah As-Sajadah, surah Al-Insan, surah yang dibaca pada pada pagi subuh-subuh Jumaat. Surah pilihan lah, surah As-Sajadah, surah Al-Insan, surah Yasin. Surah Yasin pun dah selesai. Dan yang terbaru surah Al-Kahfi. Gamaknya surah apa lagi belum? Surah Al-Mulk dah, udah ke belum? Surah Al-Mulku. Surah Al-Mulku, tabarakalladzi biyadihil mulku, udah ke belum? Saya pun sebab yang jenis tafsir ni banyak, saya bawa ke Dilangkap, di Cenderbalai pun tafsir, jadi mungkin saya lupa. Dilangkap udah surah Al-Mulku, di Cenderbalai udah surah Al-Mulku, di sini udah ke belum? Belum kan? Jadi saya cadangkanlah surah Al-Mulku, boleh tak? Boleh, insyaAllah. Dia pendek je, tak kisahlah pendek ke panjang, yang penting kita faham. Al-Mulku ni dia ada kelebihan tersendiri. Nabi kata, aku amat-amat berharap, amat-amat berharap umat aku semua apa? Al-Mulku. Nabi harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umat dia hafal surah Al-Mulku, tabarakalladzi biyadihil mulku. Apa kelebihan dia? Menjaga kita, kalau kita betul-betul hafal, betul-betul amalkan tiap-tiap malam, tidak ada malam tanpa kita baca Mulku. Jangan dibiarkan satu malam pun berlalu tanpa baca Al-Mulku. Apa faedah dia? Apa fadilah dia? Insya-Allah selamat daripada fitnah kubur. Selamat daripada fitnah kubur. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk lebih detail, insya-Allah kita sambung, kita buka mula, kita sambung pada bulan hadapan, mulai bulan Februari nanti, insya-Allah kita buka satu surah baru, surah Al-Mulku juzuk yang ke-29. Dia ada fadilatnya tersendiri, insya-Allah kita pakat-pakat. Pasal saya pun yakin tuan-tuan pun hafal dah. Ramai anak-anak kita pun hafal surah Al-Mulku, rugi kalau tak faham. Benda yang kita baca tiap-tiap malam, yang kita duk baca dalam salat ke apa ke, tiba-tiba tak faham, satu kerugian yang besar. Maka insya-Allah kita mulai bulan hadapan, kita sambung dengan surah Al-Mulku, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Insya-Allah kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina 'adhaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul 'Asr.